Pelakon Fauziah Datuk Ahmad Daud atau Oji tak perlu diperkenalkan lagi. Namanya cukup dikenali ramai sehingga kini. Beliau bukan hanya berbakat dalam lakonan, malah juga berbakat dalam bidang nyanyian. Sudah memenangi pelbagai anugerah. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Beliau melayari hidup sendirian selepas bercerai dengan pelakon terkenal Iman Manan pada tahun 2003. Biarpun hampir 2 dekad hidup solo, namun kekuatan Fauziah boleh dijadikan inspirasi. Kehadiran anak angkat beliau, Nur Aminah Aisyah, bukan saja meraih perhatian, malah wajah gadis cantik itu menyerupai kecantikan Azura, watak ibunya ketika remaja dalam sebuah filem popular suatu ketika dulu. Nur Aminah sering dilihat menemani ibunya meninjau ke Instagram Fauziah. Dilihat posting pelakon itu bersama anak perempuannya. Bersadah anak perempuan Fauziah, Nur Aminah dilihat manja dengan ibu tersayang. Posting yang disertakan dengan beberapa keping gambar dengan caption keluarga bahagia single. Bersadah anak Umi, tulis Oji Ahmad Daud pada posting berkenaan. Menerusi petikan majalah Nona, berkongsi peribadi permata hati kesayangannya, Oji yang menyapa Nur Aisyah Aminah dengan panggilan Aminah, menyatakan perangai Aminah saling tak tumpah seperti arwah ibunya, yang juga seniwati terkenal Allahyarhamah Hajah Saadiah Baharu, yang begitu lemah lembut orangnya. Aminah juga mewarisi bakat seni dalam diri Oji, pandai berlakon, menari dan menyanyi. Apapun, semoga Nur Aminah membesar menjadi anak yang solehah serta menjadi sumber kebahagiaan buat ibunya Fauziah Ahmad Daud.